Selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat. Komisi Nasional Perlindungan Anak berikan penghargaan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas keberhasilannya mengungkap kasus aborsi ilegal yang terjadi di Paseban, Jakarta Pusat. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi awal untuk memberantas kejahatan yang terjadi pada anak. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan, berharap dengan adanya penghargaan ini dapat memotivasi para anggota untuk dapat meningkatkan kinerja lebih baik. Kami memberikan apresiasi yang tinggi supaya apa, semua kita, semua jajaran yang ada di Reskrimsus ini bersama-sama bahu-membahu untuk menyelamatkan anak-anak dari kehilangan hak hidupnya yang dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, kami memberikan perhatian ini karena memang si pelakunya itu adalah dokter-dokter yang seharusnya melindungi. Tetapi justru ya itulah yang menjadi pelaku-pelaku yang tanda petik bahwa sebenarnya harus memberikan perlindungan bagi anak-anak kita. Ini latar belakangnya, dan ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Dir dalam kerangka membongkar jaringan aborsi ya, ilegal ini. Saya kira itu latar belakangnya, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aris Bercerait yang sudah memberikan penghargaan kepada kami. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat, menambah semangat dari anggota sekalian, khususnya di Transmisi Polda Metro Jaya ini, untuk meningkatkan kinerjanya. Meningkatkan kinerja lebih baik lagi, bisa mengungkap perkara-perkara aborsi ilegal maupun yang lain semuanya. Karena kami percaya ini juga semua untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata. Terima kasih, Pak Direktur. Yuk.